Oh, oke, teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel Team for Gamers. Di sini bersama gua Mhaikalfkr. Kali ini kita tidak akan bermain GTA DOOM. Kenapa? Karena record saya rusak. Kenapa rusak saya tidak tahu sendiri. Saya sudah membuat video, sudah saya record, tetapi tidak bisa, teman-teman. Seperti oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas apa memang itu adalah asma Allah di kepala barbarian tua, dan mari kita lihat langsung saja ya. Dan kali ini kita akan meningkatkan laboratorium dulu, dan kita akan melihat, oh belum bisa ya teman-teman, dan kita akan membahas patung orang barbar tua ini. Kata orang, patung barbar orang tua ini adalah bertuliskan lapas asma Allah ya teman-teman. Tapi menurut saya itu mirip, kalau dari jauh, kalau dari dekat itu tidak terlalu mirip ya teman-teman. Bisa kita lihat dari vertikal itu seperti tentara lagi memegang senjata ya teman-teman. Entah atau orang apa itu, orang berkata itu mirip asma Allah. Tapi kalau kita ingin menjelaskan, kita akan melihat ini. Nah, ini gambarnya dan ini yang kita perbesar. Oke, okay. Apakah mirip? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Dan di patung orang barbar tua ini, saya pikir ini hanyalah lumut ya teman-teman, karena karena patung orang barbar ini udah lama, supaya dikira lebih kesan natural dan lebih lebih tua, sehingga dikasih lumut ya, sehingga orang berpikiran itu mirip lumut ya teman-teman. Tapi kita lihat sini, oh patung orang barbar tua, dan kita bisa lihat di sini pas satu tuh ada rumput-rumput ya, tetapi sudah saya matikan. Oh bukan saya matikan, itu kita musnahkan ya teman-teman. Oh galau banget di sini. Kalau saya pikir patung barbar saya ingin mensikirkannya, tetapi mahal sekali ya, 2 juta atau 200 ribu itu saya tidak tahu. Tapi saya berharap ini bukan lapas Allah ya teman-teman. Oh, karena kalau ini lapas Allah, sama saja ini menghina agama Islam. Tapi karena ini di game, mungkin salah paham ya teman-teman. Oke, coba kalian tulis di komentar bawah, apakah ini benar asma Allah atau bukan. Kalau menurut saya ini 10% mirip, tetapi 50%-nya tidak mirip ya teman-teman. Oke, dan mungkin video kali ini kita membahas patung orang barbar tua saja ya teman-teman. Kita tidak akan membahas yang lain, karena besok kita akan membuat, yaitu deadline jadwal untuk video-video hari ini. Saya minta maaf karena video ini sangat sebentar, dan video hari ini tidak memungkinkan untuk diupload, tetapi saya harus upload karena ini adalah jadwal upload teman-teman. Oke, itu saja video dari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.